kita akan membahas tentang grafik fungsi logaritma. Di mana bentuk umum dari logaritma yaitu a pangkat x sama dengan b, maka x sama dengan a log b. Untuk a tidak sama dengan 1 dan a b-nya lebih dari 0. Lalu di sini diketahui y sama dengan fx 3 log x, kemudian y sama dengan fx kurangi 3 log x min 2, atau y sama dengan 3 log x kurangi 3 log x min 2. Yang ditanyakan adalah bagaimanakah hubungan dari grafik kedua fungsi. Maka penyelesaiannya yaitu dari soal sebelumnya, fungsi y sama dengan 3 log x, kita dapatkan titik-titiknya (0, 1, 2, 3). Kemudian dari sini yang kedua,